Ini adalah tempat duduk kereta ekonomi Bengawan dari Pasar Senen ke Purwosari yang tidak direkomendasikan. Pertama, kita melakukan pemesanan tiket kereta api Bengawan kelas ekonomi secara online. Untuk keberangkatan kereta api di stasiun Pasar Senen menuju Purwosari tidak hanya kereta api Bengawan Ekonomi. Akan tetapi ada kereta lainnya untuk tujuan Purwosari dari stasiun Pasar Senen seperti kereta api Gaya Baru Malam Selatan Ekonomi dengan harga Rp98.000 dan kereta api Gaya Baru Malam Selatan Eksekutif dengan harga Rp350.000. Untuk harga tiket kereta api ekonomi Bengawan sangat murah untuk tujuan Purwosari, yaitu cuma Rp74.000. Dengan jadwal perjalanan kereta api Bengawan Ekonomi dari stasiun Pasar Senen adalah pukul 11 lewat 20 menit dan sampai tujuan stasiun Purwosari adalah pukul 20 lewat 40 menit. Di sana terlihat bahwa tempat duduk kereta ekonomi Bengawan ketika pesan tiket kereta api online adalah di ekonomi 7, 17D, dan ekonomi 7, 17E, atau di gerbong ekonomi 7, dan kursi kereta api ekonomi Bengawan di 17D dan 17E. Setelah pesan tiket kereta api online, langkah selanjutnya adalah melakukan pembayaran tiket kereta api via Alfamidi. Untuk cara pembayaran tiket kereta api lewat Alfamart atau Alfamidi sangat mudah. Cukup menyebutkan kode pembayaran yang didapat ketika beli tiket kereta di KAI Akses atau secara online. PT Kereta Api Indonesia juga menyediakan berbagai macam pembayaran tiket kereta api seperti terlihat di sana. Subscriber Onteci bisa melakukan cara bayar tiket kereta melalui payment point seperti Fastpay dan Pos Indonesia. Bisa juga melakukan pembayaran tiket kereta melalui gerai retail seperti Indomaret, Alfamart, dan Alfamidi. Bagi subscriber Onteci juga bisa melakukan bayar tiket kereta api via ATM atau mobile banking atau internet banking seperti Bank BTN, Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BCA, Bank Argo, Bank Artagraha, Bank BII, Bank BJB, Bank BPD, dan lain-lain. Dan yang terakhir, bisa melakukan pembayaran tiket kereta api via link aja. Untuk pembayaran tiket kereta via link aja sudah dijelaskan di video sebelumnya di sini. Inilah kode pembayaran yang diminta ketika melakukan pembayaran tiket kereta api via Indomaret, Alfamart, dan Alfamidi. Ini adalah tempat duduk kereta ekonomi Bengawan dari Pasar Senen ke Purwosari yang tidak direkomendasikan. Ekonomi 7-17D dan ekonomi 7-17E adalah tempat duduk kereta ekonomi Bengawan yang tidak direkomendasikan. Jangan memilih kursi kereta api ekonomi Bengawan dari Pasar Senen menuju Purwosari di ekonomi 7-17D, ekonomi 7-17E, atau di nomor ganjil, karena seperti terlihat di video bahwa jika kita memilih kursi kereta api ekonomi Bengawan di ekonomi 7-17D dan ekonomi 7-17E, maka kita akan duduk berlawanan dengan arah jalan kereta. Dengan kata lain, duduk kita jalan mundur. Sehingga bisa disimpulkan bahwa untuk rekomendasi kursi kereta api ekonomi Bengawan,
agar posisi tempat duduk searah dengan kereta berjalan atau tidak berjalan mundur adalah dengan memilih nomor yang genap.